Pasca pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap kedua, pemilih di Batanghari berjumlah 192.629 jiwa. Di antaranya terdapat 360 pemilih penyandang disabilitas. Berdasarkan pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap kedua, jumlah pemilih di Kabupaten Batanghari sebanyak 192.629 jiwa. Dari ratusan ribu jumlah pemilih tersebut, terdapat 360 pemilih penyandang disabilitas tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Ketua KPU Batanghari Akadir mengatakan jumlah pemilih dengan keterbatasan fisik merupakan hasil pendataan faktual yang dilakukan penyelenggara pemilu dari tingkat PPS dan PPK. Jumlahnya ada 360 orang yang tersebar di seluruh kecamatan. Mereka ini sudah kita masukkan dalam DPTHP 2 ini. Mereka ini tentu nanti kita akan lakukan juga semacam sosialisasi kepada mereka ini. Nah, mereka yang berjumlah 360 orang ini hasil faktual oleh penyelenggara kita di tingkat bawah, baik itu PPS maupun PPK. Purwadi Firdaus, CTV melaporkan.